إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian adab dan akhlak di Masjid Jenderal Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama dengan hadis nomor 43 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa asyadidu bisura'ah, kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kepandaiannya dalam bertarung secara fisik. Wa innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, akan tetapi kekuatan seseorang itu hanya diukur dari kemampuan dia dalam menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas keutamaan menahan marah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau serta keterangan para ulama kita. Malam hari ini kita akan mengkaji tips menahan marah. Tips menahan marah. Banyak orang mengatakan, saya sudah pengin memperbaiki diri, saya sudah pengin enggak emosian, tapi tetap saja amarah itu datang dan saya tidak bisa mengontrol. Lantas apa langkah-langkah teknis yang perlu dijalankan agar kita bisa menahan marah? Itulah tema kita malam hari ini. Di hadapan saya ada 5 tips yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menahan marah. Yang pertama adalah merenungi keutamaan menahan marah. Merenungi keutamaan menahan marah. Keutamaan menahan marah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih ingat kita sampaikan berapa poin saat itu? Berapa? Hah?
Berapa pada mangkat? Berapa poin kita sampaikan? Dua. Apa yang pertama? Menghindarkan diri dari penyesalan. Bagus. Yang kedua? Mendapatkan janji surga. Biar ngaji gue ditulis. Wistat nang kene. Kakean pikiran daripada hilang. Wong ditulis besok. Bukune mbune ngendi? Ya. Apa yang pertama tadi? Menghindarkan diri dari penyesalan. Dan yang kedua, mendapatkan janji surga. Jadi langkah yang pertama agar kita bisa menahan emosi adalah dengan mengingat keutamaan itu, bahwa orang yang berhasil menahan emosinya, maka dia akan tidak menyesal di kemudian hari. Ini adalah keutamaan di dunia. Mulai dari penyesalan yang paling ringan sampai penyesalan yang paling berat. Penyesalan yang paling ringan apa? Jadi tidak melihat viralnya wajah kita saat marah. Orang kalau lagi marah kan wajahnya jadi tambah ganteng. Tadi tambah ayu kan? Atau kebalikannya. Ya. Coba kalau misalnya lagi marah, memuncak, kemudian ada yang memvideo, dan itu sering kejadian. Ada orang iseng bawa HP memvideo. Sekarang kan apa-apa sebab medsos, dikit-dikit viral, dikit-dikit medsos. Gak kayak dulu kan. Sekarang semua orang bawa kamera. Kalau dulu yang bawa kamera siapa? Fotografer, wartawan. Sekarang semua orang jadi wartawan. Coba bayangkan kalau kita lagi marah kayak gitu, ada yang mau video terus diviralkan, penyesalan. Image yang dibangun selama ini bertahun-tahun dengan baliho di mana-mana hancur gara-gara apa? Ada yang memviralkan suasana marah kita. Nyesel. Itu yang paling ringan itu. Yang paling berat, na'udzubillah min dzalik, bisa sampai menceraikan istri yang sangat disayanginya, atau bahkan na'udzubillah min dzalik membunuh orang yang sangat dicintainya. Gara-gara apa? Marah. Maka ketika kita mau marah, ingat keutamaan marah, keutamaan menahan marah, bahwa kita akan terhindar dari penyesalan. Yang kedua, keutamaannya di akhirat kita mendapatkan janji surga. Bukankah itu yang kita kejar? Setelah ridha Allah Azza wa Jalla, masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga. Dan salah satu jalan agar kita bisa masuk surga adalah dengan menahan marah di saat kita mampu untuk melampiaskannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh Imam At-Tirmizi. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu." Barang siapa bisa menahan emosinya di saat dia mampu untuk meluapkannya. Jadi bukan karena dia enggak mampu. Mampu dia. Tapi dia tahan. Dia ingat peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Dia ingat peringatan dari Rasulullah SAW. Dia tahan emosinya tersebut di saat dia mampu untuk meluapkan dan melampiaskan kemarahan. Barang siapa yang berhasil seperti itu, da'ahu Allah Azza wa Jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah akan panggil orang itu di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Yang manggil siapa?
Allah Azza wa Jalla. Namane jenengan tenar, tersohor, kedengaran sama semua manusia saat itu. Terus apa kata Allah? Hatta yukhayyirahu Allahu min ayyil huril 'aini sya. Kemudian sama Allah Azza wa Jalla disuruh milih bidadari manapun yang dia inginkan. Sengono, skarpe. Masuk surga enggak? Ya masuk surga, mana ada bidadari di neraka? Ya masuk surga lah. Wong disuruh milih bidadari kok, ya pasti masuk surga. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tips yang pertama. Apa tips yang pertama? Merenungi keutamaan menahan marah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau lagi marah mengubah posisi tubuh. Mengubah posisi tubuh. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau posisi tubuh kita saat itu lagi berdiri, maka ubahlah menjadi duduk. Kalau saat itu lagi duduk, maka ubahlah jadi berbaring. Itu namanya mengubah posisi. Berarti kalau lagi jalan apa? Mandek, ngadek, berdiri. Kalau lagi jalan berhenti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud? Dan Imam Al-Iraqi menilai hadis atau sanad hadis ini bagus. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Andaikan salah seorang dari kalian marah dan saat itu posisinya sedang berdiri, maka duduklah. Maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau misalnya dengan duduk amarahnya sudah turun, cukup. Cukup apa? Duduk saja. Tapi kalau sudah duduk kok amarahnya belum turun juga, disuruh berbaring. Turun. Turun ya enggak apa-apa. Ya. Turun urung hilang ya, turun. Pertanyaannya, apa hubungannya mengubah posisi tubuh kita dengan menahan marah? Apa hubungannya? Apa? Lebih? Relax. Ah, bagus. Bagus. Ada yang lain? Santai. Ya pada baik santai kalau relax. Apa lagi coba? Bagus, relax. Ya, jadi lebih apa? Relax. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ketika kita mengubah posisi dari berjalan menjadi apa tadi? Berdiri, dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring, kata beliau itu akan mengurangi potensi bergerak dan membalas dendam. Jadi kalau kita mengubah posisi dari posisi-posisi tadi, itu akan mengurangi potensi kita untuk balas dendam. Kenapa demikian? Karena kalau kita lagi berdiri, sedangkan orang yang marah di hadapan kita, dekat dengan kita, gampang banget untuk jotos. Terus apa lagi? Nampar. Apa lagi? Nendang. Gampang sekali. Tapi begitu kita mengubah posisi dari berdiri menjadi apa? Duduk. Maka potensi untuk nampar, potensi untuk nendang itu berkurang. Karena apa? Karena kalau lagi duduk mau nampar harus apa dulu? Berdiri lagi. Ya. Kan membuang energi. Ya. Sudah. Apalagi kalau posisinya
berbaring. Apalagi nek wis ngantuk, ya wis turu sisan. Tapi sayangnya banyak orang justru malah dibalik. Malah dibalik. Ketika jengkel pas duduk, apa yang dia lakukan? Berdiri. Bocah Melayu yoyok. Salah. Salah. Harusnya malah berdiri, duduk, berbaring. Saya sering sampaikan, sing luwih medeni malah goleti kudi. Ya. Ngasah golok. Hati-hati. Ya. Bahkan bercanda pun dengan barang tajam itu tidak boleh. Rasulullah SAW itu melarang kita untuk mengacungkan apa? Golok atau pedang atau pisau. Walaupun tujuannya apa? Bercanda tidak boleh. Mau ngapa? Mau kesetanan. Ya. Padahal itu cuma bercanda, tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak boleh melarang para sahabatnya bawa pedang, tidak ada apanya. Enggak ada sarung. Enggak boleh. Ketika bawa pedang gitu ditaruh di mana? Di samping tubuhnya. Kemudian dia jalan, pedangnya itu enggak ada, sarungnya enggak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbok apa? Mbok enggak sengaja apa? Kena orang. Islam itu dahsyat loh ajarannya. Luar biasa. Cuman sayangnya orang pada sinau gitu ya. Hati-hati banget Islam. Ini yang berapa ini? Yang kedua, mengubah posisi tubuh. Yang ketiga, ta'awud. Kenapa? Ta'awud. Apa ta'awud? Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sulaiman? Kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Kata Sulaiman, pada suatu hari aku sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada dua orang caci mencaci maki, saling mencaci maki. Tukaran, adu mulut antara dua orang. Fa ahadu mahmarra wajhuhu wantafakhat audajuhu. Salah satu dari dua orang itu mukanya merah dan urat lehernya keluar. Keluar ke maksudnya apa? Menonjol, ya langsung keluar, kelihatan gitu. Itu salah satu perubahan fisik seseorang ketika dia lagi marah. Mukanya apa tadi? Merah, kemudian urat lehernya pada kelihatan. Itu berarti sudah sampai puncaknya. Dan kejadian itu dilihat sama Nabi SAW. Karena dekat dari Nabi SAW. Nabi SAW lagi duduk-duduk sama para sahabatnya. Maka begitu melihat perubahan salah satu dari dua orang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku tahu satu kalimat kalau diucapkan oleh orang itu, siapa? Orang yang lagi
memuncak kemarahannya tadi itu, niscaya marahnya akan hilang. Niscaya marahnya akan hilang. Aku tahu sebuah kalimat, kalau diucapkan sama orang itu, kemarahannya akan hilang. Lau qala, andaikan dia mau mengucapkan kalimat, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, zahab anhu ma yajid. Andaikan dia mau bertawud, saat itu juga mengucapkan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, niscaya kemarahannya akan musnah. Maka para sahabat yang duduk-duduk sama Nabi SAW itu, mereka pun mendekati siapa? Si orang yang lagi marah tadi. Faqalu lahu, maka para sahabat pun berkata kepada orang tersebut, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ta'awadz billahi minasy syaithanir rajim. Wei, Rasulullah SAW ngajarin kamu untuk berta'awud. Ayo, ucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Apa kata orang tadi? Faqala, dia berkomentar, wahal bihi junun? Emangnya aku gila? La ilaha illallah. Itu kalau orang lagi apa? Marah, orang lagi emosi. Dinasehati malah melunjak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bahwa orang ini jahil. Apa jahil? Ratau sinau, enggak pernah belajar. Dia pikir ta'awud itu identik dengan kegilaan. Jadi hanya orang-orang gila yang apa? Ta'awud. Oh, gila malah ta'awud sih kepriwe. Karena dia enggak pernah belajar, jarang ngaji, akhirnya dia pikir bahwa ta'awud itu dikhususkan bagi orang-orang yang gila saja. Atau kemungkinan yang lain, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kemungkinan orang ini munafik, sehingga dia tidak mempedulikan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang lain, dia ini orang Arab Badui gunung, orang ngerti apa-apa. Ini ada beberapa kemungkinan. Pertanyaannya, bukankah tadi dikatakan kalau ta'awud marahnya hilang? Iya? Iya atau tidak? Iya. Orang itu hilang enggak marahnya? Tambah marah malah kan? Katanya ta'awud menghilangkan marah. Apa? Belum baca, betul dong, belum baca kok. Kan dia disuruh baca ta'awud, malah marah. Emang saya gila? Bukannya dia ta'awud, malah marah. Makanya enggak hilang. Ustaz, aku tahu Ustaz, ta'awud ya ora hilang. Oh, dia ta'awudnya karo mendelik dia. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Malah nunjuk-nunjuk sapa wong sing lagi dijengkeli kaya setane iku. Wong jenengan sing lagi digoda setan malah kaya setane. Yeah. Jadi ta'awudz itu zikir. Zikir itu ketika diucapkan enggak cuma diucapkan di mana? Di lisan. Dimasukkan ke mana? Ke hati. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mohon kepada Allah, ya Allah bantu saya supaya setan ini pergi. Itu maksudnya. Jadi bukan orangnya itu ditunjuk setan. Setan gue lagi nengawake dewek. Itu yang kita mintakan kepada Allah supaya setannya pergi. Itu makna ta'awud. Jadi zikir, ta'awud, istighfar, tasbih, takbir, tahmid, itu adalah kalimat-kalimat yang seharusnya enggak cuma diucapkan di mana? Di lisan, tapi dimasukkan ke dalam hati. Ustaz, aku pengen jajal. Ya, enggak apa-apa. Tapi bukan jajal marahnya. Jajal apanya? Ta'awudnya. Ya. Andaikan suatu saat ditakdirkan marah, maka cepat-cepat ucapkan apa?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakinlah akan hilang. Karena setannya pergi. Dan ini menunjukkan kata para ulama kita bahwa kemarahan itu dari siapa? Setan. Makanya dampak buruk dari kemarahan itu rata-rata perilaku-perilaku setan. Mencaci maki ketika marah, mendoakan keburukan ketika marah, memukul, membanting, membunuh, itu kan perilaku-perilaku setan. Kenapa? Karena memang pemicunya dari siapa? Setan. Maka kita disuruh ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Berapa ini? 3. Yang keempat, diam. Apa? Diam. Apanya yang diam? Semuanya, jantungnya, mulutnya diam. Apa lagi? Tangannya diam. Apa lagi? Kakinya diam. Jadi patung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Seandainya salah seorang dari kalian itu marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Diam. Kenapa suruh diam? Karena biasanya orang lagi marah tidak bisa mengontrol apa? Lisan, tidak bisa mengontrol tangan, tidak bisa mengontrol kaki, tidak bisa mengontrol anggota tubuhnya. Maka solusinya adalah diam. Ustaz, pernah ada orang nanya kayak gini, Ustaz, Ustaz saya itu kalau marah diam nanti bisa stroke, Ustaz. Karena marahnya dia apa? Ditahan. Jadi saya itu pengennya melampiaskan. Jadi apa? Ngorong-ngorong sing seru gitu. Terus jadi plong. Jadi siapa? Kata siapa? Apa wis tahu temenanan stroke gara-gara justru kalau orang lagi marah melampiaskan kemarahannya mungkin malah jadi apa? Stroke. Diam. Ya tapi kan jadinya apa namanya? Apa? Dongkol. Kita itu ketika menahan marah, marah itu bukan kita biarkan, kita simpen, bukan. Tapi berusaha kita apa kan? Berusaha kita buang, bukan kita simpen. Batang disimpan. Kemarahan itu, perasaan dendam itu kalau diibaratkan sesuatu, maka itulah bangkai. Bagaimana mungkin bangkai itu kita simpan, bangkai itu dibuang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kalau marah ditahan, kalau marah itu ditahan atau diam atau enggak dilampiaskan, itu nanti akan membuat sakit hati. Iya, karena disimpan, harusnya itu dibuang. Buangnya bagaimana? Ta'awud. Nanti sama Allah dibantu untuk hilang marahnya. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan pribadi kita, enggak bisa. Makanya kita disunahkan untuk berta'awud, minta bantuan dari Allah yang maha kuat. Kalau cuma mengandalkan kekuatan pribadi kita, kita itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah punya karakter lemah. Supaya kuat bagaimana? Supaya kuat kita minta bantuan kepada yang maha kuat. Sinten? Allah al-qawiyyu, yang maha kuat yaitu Allah. Ustaz, tapi kan kita kan perlu menjatuhkan hukuman, Ustaz, supaya orang itu jera. Kalau memang akan menjatuhkan hukuman, maka tunggu sampai emosinya meredah. Kenapa? Kenapa coba?
Karena ketika emosi kita sudah mereda, saat itu kita bisa mempertimbangkan porsi hukuman yang cocok dengan perbuatan kesalahan orang tersebut. Kalau orang lagi marah dan kemarahannya memuncak, maka yang diinginkan memberikan hukuman seberat-beratnya. Padahal mungkin kesalahannya kesalahan kecil atau kesalahan biasa. Betapa sering kita mendengar kisah anak dikunci berjam-jam di mana? Di kamar mandi. Gara-gara masalah sepele. Mungkin gara-gara gelas kesayangan apa? Pecah. Ya Allah, gelas kesayangan pecah, tuku maning. Lebih mengenaskan ketika hati anak kita yang pecah. Tuku nengendi? Gara-gara di apa tadi? Dikunci di mana? Kamar mandi yang pengap, yang gelap, yang bau. Kenapa kita lakukan itu? Karena saat itu lagi emosi. Kalau mau jatuhkan hukuman, tunggu nanti. Sehingga kita bisa mengukur. Ya Ustaz, kalau tunggu nanti ya jadi orang marem. Lah gue. Menjatuhkan hukuman itu tujuannya apa? Dalam ilmu pendidikan, menjatuhkan sanksi itu bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk melampiaskan emosi, bukan. Untuk membuat efek jera. Kalau motivasinya adalah ingin balas dendam, ingin melampiaskan kemarahan, maka yang akan dihasilkan adalah perasaan dendam di dalam diri anak. Kepada siapa? Orang tuanya. Dan tidak membuat dia jera. Tunggu engko nak wis tua gantian naudzubillah min dzal dendam. Kenapa? Karena orang tua menghukumnya bukan dengan tujuan pendidikan, tapi tujuannya adalah untuk melampiaskan emosi. Pernah ada sebuah kejadian diceritakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Bismillah. Ada suatu hari, ada seorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, wahai Rasul, saya punya banyak budak. Saya punya banyak budak. Budak ini macam-macam. Ada yang nurut, tapi juga banyak yang bikin jengkel. Sering bikin jengkel. Di antara budak ini ada yang sering bohong, disuruh nggak mau, bahkan khianat, mungkin nyuri. Ya. Akhirnya saya pun terpancing emosi, saya pukuli, ya. Saya maki. Itu nanti kira-kira di akhirat gimana? Masya Allah, mikir apa? Akhirat. Nanti kira-kira di akhirat akan seperti apa, wahai Rasul? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, budak itu punya kesalahan dan kamu menjatuhkan apa tadi? Hukuman. Nanti di akhirat akan diukur porsi hukumanmu dengan porsi kesalahan budakmu. Kalau diukur, maka kemungkinannya ada berapa? Dua. Ada berapa kemungkinannya? Kalau ditimbang, kemungkinannya ada berapa? Hah? Tiga, bagus. Yang pertama? Sepadan. Yang kedua? Lebih berat? Kesalahannya. Yang ketiga? Lebih berat? Hukumannya. Ada tiga kemungkinan. Kalau itu kemungkinan yang pertama, kata Rasulullah SAW,
antara hukuman dengan kesalahannya sama, maka impas. Impas itu maksudnya apa? Kamu enggak dosa, dia juga enggak dapat pahala. Impas sudah. Kamu enggak ada beban apa-apa. Kemungkinan yang keberapa sekarang? Dua. Apa tadi kemungkinan yang kedua? Kesalahannya lebih berat daripada hukumannya. Kamu kasih hukuman, hukumannya itu jauh lebih ringan dibandingkan kesalahannya. Maka saat itu kamu berpotensi dapat pahala. Berpotensi dapat apa? Pahala. Tinggal kemungkinan yang ketiga. Apa kemungkinan yang ketiga? Hukumanmu lebih berat daripada kesalahan dia. Kalau kondisi yang seperti itu, maka nanti pahalamu akan dicabut sama Allah. Pahalamu akan dicabut sama Allah. Dan akan diberikan kepada budak-budak. Begitu mendengar jawaban Rasulullah SAW, langsung orang itu minggir, nangis sejadi-jadinya. Membayangkan bagaimana nanti pahala saya bisa dihabiskan sama pembantu dan budak-budak saya. Begitu melihat seperti itu, Rasulullah SAW tambah bersabda, apa engkau enggak membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Surat apa? Al-Anbiya ayat 147. Ayat 47. Surat Al-Anbiya ayat pintan 47. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti kami, sinten? Allah akan menimbang amalan para hamba secara adil. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada di hari kiamat yang akan dizalimi. Kezaliman itu cuma ada di mana? Di dunia. Di hari kiamat nanti enggak akan ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Andaikan ada orang punya jatah pahala, walaupun hanya sebesar biji sawi, akan kami berikan kepada orang itu. Sebaliknya, kalau dia berhak mendapatkan jatah hukuman atas kesalahan dia, walaupun hanya sebesar biji sawi, dia akan dapatkan. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami, yaitu Allah, yang akan menghitung amal para manusia nanti di hari kiamat. Kan tambah medeni tuh. Orang tadi sudah nangis-nangis, dibawakan ayat itu tambah ngeri lagi. Maka apa kata orang tersebut? Wahai Rasul, demi Allah, solusi terbaik buat aku adalah aku harus pisah dengan budak-budak ini. Maksudnya gimana? Saksikan wahai Rasul, seluruh budak ini hari ini juga aku merdekakan semua. Hadis riwayat Tirmidzi dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Abot, urusan akhirat itu abot. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus dengan kekeliruan tadi? Kalau lagi marah, diem. Ketika emosi sudah turun, mau menjatuhkan hukuman, baru jatuhkan hukuman. Sehingga nanti hukumannya proporsional. Ustaz, nanti kalau amarahnya sudah susut, Ustaz, enggak jadi ngukum, gimana? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kenapa? Pahala. Pahala yang menanti kita. Oh ya, kayak gue ya koruptor senang banget Ustaz. Ya kalau memang koruptor jatuhnya dihukum, ya dihukum, malah disunat. Gak apa-apa dihukum. Kalau memang jatuhnya dihukum aja, gak masalah.
Yang penting hukumannya impas. Bukan karena lawan politik terus diapakan? Diberatkan. Anu kancane dewek terus bolak-balik di sunat, entong di sunat terus. Baik, azan dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in wa ba'd. Yang terakhir, tips yang kelima. Mengingat bahwa hukuman Allah lebih berat. Mengingat bahwa hukuman Allah lebih berat. Jadi ketika orang lagi marah dan emosinya memuncak, maka pengennya dia menghukum. Dan dia terdorong untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Maka ketika nafsu kita mendorong kita untuk menghukum seberat-beratnya, ingat bahwa Allah lebih mampu untuk menghukum dengan hukuman yang lebih berat. Tips yang kelima ini kita simpulkan dari sebuah kejadian yang dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Ini beda dengan sahabat yang kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Ini beda. Kalau ini siapa? Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau bercerita, "Kuntu adribu ghulaman li bisaut." Pada suatu hari, aku memukuli pembantuku dengan cemeti. Dengan cemeti. Pecut. Aku pukuli habis-habisan pembantuku itu. Fasami'tu sautan min khalfi. Ketika aku lagi mukuli pembantuku itu, tahu-tahu aku dengar suara dari belakang. I'lam Aba Mas'ud. Abu Mas'ud sadar. Apa? Sadarlah Abu Mas'ud. Falam afhamis saut minal ghadab. Saya enggak ngerti ini suaranya siapa. Saking apanya? Saking marahnya saya. Falamma dana minni. Ketika orang itu semakin dekat, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saya sadar suara tadi adalah suara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat Rasul SAW mendekat, beliau masih berkata, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud." Sadarlah wahai Abu Mas'ud, sadarlah wahai Abu Mas'ud. Begitu Rasulullah SAW mengulang-ulang ucapan tersebut, apa kata Abu Mas'ud? Fa'alqaitu sawta min yadi. Pecut yang masih ada di tanganku tadi, aku lemparkan. Aku lemparkan. Faqala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "I'lam Aba Mas'ud." Sadarlah wahai Abu Mas'ud. "Innallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Sadarlah wahai Abu Mas'ud. Allah lebih mampu untuk menghukummu dibandingkan kemampuanmu untuk menghukum siapa? Pembantumu. Jadi makanya kita simpulkan bahwa salah satu cara untuk meredam kemarahan adalah ingat Allah itu lebih kuasa. Kekuatan Allah itu lebih hebat dibandingkan kekuatan kita. Kemampuan Allah untuk menghukum itu lebih besar dibandingkan kemampuan kita menghukum. Jadi jangan mentang-mentang kita ini suami, istri kita lemah,
Bisa kita pukuli semaunya. Allah lebih mampu untuk menghukum kita dibandingkan kita menghukum istri kita. Jangan mentang-mentang kita bapak anak kita masih kecil-kecil, kemudian bisa kita perlakukan semena-mena. Jangan mentang-mentang kita ini bos, kemudian kita bisa berlaku semau kita kepada karyawan kita. Jangan mentang-mentang kita ini komandan, kemudian menghukum prajurit semaunya sendiri. Jangan kita mentang-mentang itu punya kekuasaan, lantas kita tindas orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Ingat, Allah itu lebih kuasa. Itu nasihatnya siapa? Rasulullah SAW kepada Abu Mas'ud. Fakultu, maka aku pun berkata, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah memukul pembantuku selama-lamanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kuwi bedane sahabat karo dewek. Kok beda? Iya beda. Karena yang menasihati sahabat Rasul, yang menasihati kita ustaz. Ustaz kalau Rasulnya beda. Dan kita itu dapat nasihat. Si kita iya pas lagi ngaji. Ya. Janji ustaz ora balen-balen maning. Engko bareng balik. Bocah diceweri maning, bojone di apa? Tumai maning. Lah kalau kita habis ngaji enggak ada perubahan, lah terus buat apa kita ngaji? Kalau habis ngaji seperti ini, berseri-seri tentang menahan marah, yo tetap baik, terus ngapa ngaji? Ya wis ngesuk orang ngaji, salah maning. Terus buat apa kita ngaji kalau enggak ada perbaikan? Ayo kita perbaiki. Satu, apa? Apa? Merenungi keutamaan menahan marah. Yang kedua, mengubah posisi tubuh. Yang ketiga, ta'awudz. Yang keempat, diam. Yang kelima, mengingat hukuman Allah lebih berat. Jangan cuma diapal, tapi dipraktekkan. Berarti ngapal ora penting? Penting. Tapi lebih penting lagi diamalkan. Ya. Jadi andaikan nih, andaikan habis ini balik-balik bocah apa? Rewel, emosi mau apa? Mau naik cepat-cepat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk pada laporan ya, wis praktek apa urung? Ya. Dia enggak harus laporan. Cukup antara kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan saya enggak bisa datang. Ya, saya mau jenguk anak di Gresik. Ya, saya mau jenguk anak di Gresik. Jadi saya enggak bisa datang tanggal 11 Juli, ya. Berarti insya Allah saya bisa datang lagi tanggal 18 Juli. Berarti dua pekan berikutnya. Mungkin takmir mau nyarikan ustadz pengganti silahkan, tidak masalah. Ya, tapi saya nggak bisa datang pekan depan. Begitu yang bisa kita pelajari. Kita belum selesai pembahasan tentang marah yang belum selesai. Masih ada pembahasan satu lagi. Apa itu? Marah yang dianjurkan. Marah yang dianjurkan. Dari kemarin kan kita marah nggak boleh, nggak boleh. Ternyata ada marah yang dianjurkan. Apa itu? Hadir di tanggal 18 Juli. Insyaallah. Nasi urip. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.